Huli liasin ni ke buk anak ring tahan ni gula buk melarat tandik apa-apa keng dan gula mulai dipontuk lambak ingat ke melarat tak gula ni gula dan gula macam solawat lambak toman ejazah bik situng kia eh muntroso kia macam solawat cong dan gula pah macah ingat ke abak si melarat si muntuk adak ngirim gula macam solawat alhamdulillah kelaban barokan solawat dan gula tak ngalih ingat paparing Allah sampai makin luar biasa gula sampai makin ngakan tak melarat cek colok tak bik nang murna ya kan tak melarat ngakan bunten alhamdulillah tak ranggorang lembek ring melarat buk salah melarat apes tak andik Roma gula mangkanah ambu munduk 2011 minta ring bini ni ke ada gelum ke gula kak ongguan buk minta etolak minta sampai 6 kali etolak itu kula sampai mikir mun sampai 2015 kok tak abis nih alaki ya boy ada ndak yang bini ini kebur lebur natunya kah bener bu tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah mau menerima saya dalam keadaan tidak punya apa-apa dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa. Sorry ye. Cek ponoreng matura melekarak ekakan ben kua sapu tangan na ibe kadede karoki melarat neng neng ben situa mennya menna apolong ben singude iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم أما بعد ulama'una la'izza wa masyaykhuna al-ajilla para alim, para ulama, para masyaykh, para guru secara istimewa habibana wa sayyidana habibana wa sayyidana hadrat al-habib Mustafa al-Idrus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Hasan Al-Jufri terjukan takalib ajunan Kiai Haji Faisal Ahmad ben seteja para kiai seteja para guru sehadir takalib ajunan Kiai Ismail sahibul manzil wa sahibul dakwah Bapak Sataman juga hadir Bapak Lurah, Bapak Tomo juga Babin Kamtibmas dan juga Babinsa yang juga ikut hadir dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat
dari RT2 juga RW03 di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan yang hadir. Sepertama nyireng kaula ben ajunan amuci ben asyukur ka Allah. Di saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah itakdir alengki apolong dalam kabedaan sehat, dalam kabedaan ala kotoat. Samuka lengki ben apolong kaula ajunan beni coma eraci bisaos sampai ke akhirat menter pakguna apolong. Satu je sehadir menter ibadati ahli suarga. Salawat ben salam ngiring aturaki de Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep. Semoga satu je sehadir saat mangken kaula ben ajunan termasuk a de ka kelompok ben golongan seisyafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Kaula ben ajunan mangken berada di penghujung akhir, di 10 terakhir bulan Rajab. Nyereng sami-sami adu'a menter kaula ben ajunan e bulan Rajab nika e pa'ulia barokah. Sebagaimana doa yang dibaca baginda Rasul, Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna Ramadan. E bulan Rajab menter ulia barokah. Amin. E bulan Reba menter ulia barokah. Amin. Senomor telok beni barokah saya penta Kanjeng Nabi, tapi menter de pak ada ke bulan Ramadan. Menternya apa apaan? Beni cuma situng pasaan, menter libeli pasaan kau leben ajunannya po. Amin. Lanceng umur sebarokah. Amin. Ben menter sehat. Menter lo etepan penyakit. Menter lo ke sakit ah. Romoro etemu mate. Mun lo ke sakit dah mampu. Beganeng kimun lo ke sakit berarti romoro etemu. Repot sampian. Kasake ing tak ende iku bodo langsung mati tak gelem ki ya. Oh ya tu angine sampian manter tak te mati ya. Wamin ego. Ape kelaku ah. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Isra wal Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang digabung di satu malam, tepatnya pada tanggal 7 likur. Ara pemilik kita di tanggal berapa Kanjeng Nabi Isra? Iya betala bener. Bahaya kaki jebuk. Mak nyaringan dia selalu bentang suara dia. Tak bisa selen dia selen. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang disebut dengan Isra tiga lepak aja nah. Mak le geding nyaringan suara gue lebih dia selah. Saya bingkengan pun pengajian dia selah jauh ini. Ini semak gelu dia selah. Dul tojuk dul. Wei. Tojuk ini. Oh, mancing wah yang aku me deki kagak. Isra itu secara lugatan, secara bahasa artena aceleun malam. Itu Isra.
Ma makna al-Isra? Isra secara bahasa artena ajalan malam. Mi'raj secara bahasa artena naik otabe ongke. Ini secara bahasa. Mangkana bu, mun lakina sampian pun malam ajalan. Torot pelaking Isra. Kul sepolo tok-tok labeng tuli buka pelaking mi'raj. Namun ketika Isra Mi'raj itu digunakan sebagai istilah, Isra ini adalah perjalanan khusus yang ditempuh oleh baginda Rasul dari Ka'dimah, dari Mekkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Busairi dalam kitab Qasidatul Burdah. Al-Busairi asli Mesir, cepon orang Arab, Al-Busiri, raci siri. Apa kata Imam Al-Busiri? Saraita min haramin laylan ila haramin kama sara al-badaru fi dajim minadzulami. Badan apa tak ada? Maka kita tahu lah aungguk lekas mari dulu kak. Badan ini lagi. Saraita min haramin, kau diperjalankan dari Masjidil Haram laylan, di waktu malam. Saraita, sampian berjalan di malam hari. Min haramin, dari haram. Laylan, di waktu malam. Lah, asro saro itu kan sudah berjalan di malam hari, kenapa kok masih diberi laylan yang berarti malam? Ini mengacu kepada firman Allah Subhanalladzi asro bi abdihi layla. Lah, asro nikah ajalan malam, maki ibri laylan ibekto malam. Cepon ulama tafsir, laylan nikah nakiro yang ada pada lafad laylan nikah mempunyai faidah litaklil. Litaklil nikah maknanya sekoni asro ajalan malam, Nabi Muhammad ajalan malam, benih samalem epa totok, tapi sakoni dari malam. Bede seadabu Nabi Muhammad Isra Mi'raj nikah cuma 2 jam. Ada yang menyatakan cuma 3 jam. Makanan yang bersenji tebuaki thumma arudduhu minal arash qabla ayya barudal farash. Nabi Muhammad dikembalikan dari aras sebelum tempat duduknya itu dingin. Orang ini muntojuk, biasanya kan tempat tojuk ini ke angak gye. Sebelum tempat lengkina kanjing Nabi kak dinto celep, Nabi Muhammad ampun abeli pole saking deri sakeceeng hadirin. Makanya Isra ini termasuk kejadian yang dinyatakan luar biasa. Aneh tapi nyata tapi. Maka namun abahas Isra kuleben ajunan tak oleh ngengkui akal, karena secara akal impossible. Bagaimana masuk akal dari Mekkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina? Ada yang menyatakan sekitar 1200 kilometer. 1200. Masa ungguan? Ungguan mun tak percaya okor dibi. Mun lok percaya kok percaya tak nyari lako. Lah 1200 kilo itu kalau pakai pesawat Garuda Indonesia membutuhkan waktu perjalanan pesawat 1 jam setengah perjalanan udara. Kalau pakai mobil lewat darat membutuhkan perjalanan sekitar 2 hari 2 malam dengan istirahatnya. Kalau pakai sepeda motor 2 minggu. Mun ngangkui sepeda engkal 4 bulan 2 hari. Wahai kok. Mun ajalan soko 1 tahun 2 jam. Mun agersot mate. Jauh kak. 1200. Tapi Nabi Muhammad itu laksanakan hanya 1 malam. Itu pun sudah balik lagi, pulang pergi. Itu pun bukan cuma ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi Muhammad ipaung ke boleh. Maka namun abhas Isra, akal tore sabe,
torekun aki ate keimanan kaula ajunan. Karena Isra ini kalau diukur dengan akal, impossible, tidak rasional. Akal mana yang akan menyatakan perjalanan 1200 kilo itu ditempuh dalam perjalanan 2 jam itu sudah kembali lagi, padahal ki ongke boleh. Tapi ni kabeni Kanjeng Nabi tibi, Kanjeng Nabi epacelen bi guste mulai pacelen bi Allah napa boleh 1200. Mangke satunya epatoto ke pakun sekece karena ni kan ngkui kun faya. Lamun ngkui kun faya kun tak melarat. Keanehan yang terjadi itu bukan cuma Isra. Allah menciptakan Nabi Adam itu sudah aneh. Nabi Adam itu tanpa bin. Ikan tu ni bedebin nak pi, ni ke bedebinti nak pi. Anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Nabi Adam bin siapa? Ada bin kosong. Nabi Adam itu gak punya ayah, Nabi Adam gak punya ibu. Aneh tapi nyata. Tapi ni kan ngangkui kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa itu ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Jangan heran pakai kun fayakun. Mangkana cepon Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun. Korla apal make fayakun nama lololok bab. Tempeng tak apal sekali. Nah itu pakai kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam dari celut. Kaki saya lagi lek beng kabin beko marin lek. Hu tepak kare ngapa dina dia. Mun salah kapi ya teku mik dia. Tinggal mele minta mik se gemek kake. Ya ja mik kan dua ria mik ruak mik. Wahahahahaha. Kiu-kiu eko. Bedere ngaceramah ya lo kiu-kiu di baba. Allah. Saya ngaca anyu-nyu mun jandai ka binungku bi ko. Cemacem. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah Nabi Adam ini sudah aneh diciptakan dari tanah. Terus Nabi Adam ampun teti edulim suarga. Polan Nabi Adam nikah katibi maka ilmu suarga. Nabi Adam nikah gengku. Akhirnya minta ku gengku. Lalu diputiklah tulang rusuk Nabi Adam yang kacir. Ya lau mulia apa kok mari dengan kau tak mantomat. Hu lah jarok norok rapi bebe je. Pahangak serenguk. Mun yak tas tempo na amunyi ibebe cak amunyi. Mun yak tas ta amunyi ibebe asro de ieu mah. Ba. Pam. Allah. Binin sahaba Andre ka. Mare pentong aki bunga ka ke. Sabe boleh gini kibo mulai de ki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Laba de suarga bulan ketibi Nabi Adam akhirnya minta bareng. Epotek tolang rosok Nabi Adam sekacer. Tolang rosok sekacer ni ka ike bayreng bini nyaman ibu Hawa. Innal mar'ata khuliqat minad dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bilu. Mangkana dia no toman loros. Maka salah tak toman ndak ya salah aki. Karena perempuan tidak pernah salah. Maka si bini, si keleromun, si laki, si manglo tak ambu. Singkake, 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 singkake. Torot empat toto kebiko. Masuk. Bermaklah masuk apa nebuk. Masuk eko. Diciptakan dari tulang rusuk itu pun bagian kiri. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya.
tidak diciptakan dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki, tapi diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri karena tulang itulah yang paling dekat dengan hati agar perempuan itu dijaga dan disayangi oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu, jikalau sampean siap menjadi yang nomor dua, tak anda jadi merdua, tak anda lok apa-apa tang bini saya Roma merdua kaki mertunga mayu cek lekaro ngubah nomor gue melarat mon kakak mayu ayo wala bada telok mayu mertung kapi mertung 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 saya Roma merdua lok apa-apa mayu ayo sama lo cek padeng aja lok teman nomor yang gendeng kaki buku. Allah. Kapan datang gelak jadi kapi gak apa ngocak. Eh iya ni kene kok. Beni masalah raja kene ingkren bu. Sehat sehat de maksud sehat. Iya maksud tema gini kene mun sehat. Wes lanjut lanjut bahaya kakinya. Makan dia denak we. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari tulang rusuk yang kiri. Mangkana ada satu kitab nama kitabnya Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair. Dalam kitab itu dijelaskan sampai mangken rosok ngering laki ni ka ilang sekacer situ enggak. Rosok ngempian ni ka sekacer ben sekanan. Cepon kitab Ghamsul Basair jumlahnya tak padah sekacir kari sebelas sekanan dubelas mak tak padah ika bayi rajina sampian situng makanya rosok mempian elang situng ni ke dubelas ni ke sebelas raka kak takut dua seelang raka raka alhamdulillah telok kuang kebele kebini namarina lek tandi elang telok. Mun tak ingat lagi raceng ya. Mak lek nak beluk kat empat tumpes saya kok. Gula bukan. Gula kan. Lembek beda lagu madu di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Bik gula tanya aki. Tore mun pian saya tanya aki. Pilih yang diracun apa yang di madu. Diracun. Bini gula pun tanya aki. Dik pilih yang di madu apa yang diracun. Gak apa-apa mas. Saya siap di madu. Asal sampian siap diracun ni kuah. Maki bini dua mun mate. Tina masih tungkor di odik to. Lah ini kejadian luar biasa. Jadi kalau membahas Isra Mi'raj aneh, keanehan itu bukan satu-satunya. Makanya ketika Abu Jahal tidak percaya. Ara apa minta alek pula dia. Anak ang minta alek kah? Allahumma salli ala Muhammad. Lihat setengah jam lah. Ya siapa sih ambu sama ayu patotoka. Cukup buat iya. Ma ayu pamari ya. Maki gula maki eroma mun tak tegak mari tak turun bu. Ceramah ceramah. Ma ayu pamari ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pramila gak dintoh hadirin, pramila gak dintoh. Maka Isra Mi'raj ini aneh luar biasa. Keanehan itu bukan pertama. Allah sebelumnya sudah menciptakan keanehan-keanehan. Seperti Nabi Adam dicipta dari tanah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk, Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah, hanya melalui seorang ibu. Itu sebuah keanehan-keanehan. Semun iyo korban akal kau leben ajunan, sampai mangkin akal ku leben sampian, ni kata bisa naremah. Lakar bahas Isra, maka beni akal seepaka ada, tapi iman. Artena, kalau sudah mengadakan Isra, kalau bapak sataman mengadakan acara, panitia,
yang menyelenggarakan, membantu terus masyarakat hadir dalam rangkanya Isra wal Mi'raj. Kak Dinto nunjuk aki iman na sampian insyaallah sempurna, menteri iman na sampian bisa eki bemateh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pan, ini Isra Mi'raj itu artinya naik Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke kamar, sampai ke Sidratil Muntaha. Cek belak ke nyari alasan dia. Anang ibeki nangis terus ngajak mulai nari. Neripan mulian di alek pole dia. Cek bendrongku. Panangis anang. Itu obik lah ngajak mulai. Sejak mikir yang lebih tering raci dari kalah ke TV. Ya kalah dia. Allah. Tidak jatuh lagi kebih pun. Atau kepotong lagi air jemarin. Bukan kau hilang turun lagi tidak lagi. Ha? Apa? Malam Jumat. Apa ini teguk juga? Apa ini teguk? Maak kali ke TV sambian. Ada untung tulik cokok jenung hilang dia. Apa dia boleh? Jami itu memucuk malam Jumat saya kawan. Malam Jumat je pada ben mati ereng kafir petong bolo itu. Itu pun ke Palestina tanggung dengan Roma boy. Petong bolo, cang nak kena santai. Aje mun sekali ya. Tos pak bolo, 200 sabolo. Beni karo ereng kafir saya mati, mereka saya laki ada tal kebuk. Jajak bentrongku sebab janjian anak ibu ki nangis pan nangis. Allah Allah. Tak langkung pun muncang gula boleh je begintar kak dia. Ada mungkin kok tromolia kia dia pun. Jauh. Cok saring kok jauh. Mabar sepekeran. Serbuk. Pan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah Subhanahu. Hadirin, Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan dalam kitab Nuruz Zalam, walaysa Allahu Subhanahu wa ta'ala fi makanin wala jihatin tanazzahu Allahu ta'ala an dhalik wa innamal makan al mansub ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ongke ke atas ya tasfah apangki kelaben Allah, maka nika beni andi arteh bahwa Allah nika beda ya tas. Jelas Nabi Muhammad kan ongke wa ilal muntaha rufi'atan kariman wa sami'atan nida' alaika salamu ya kariman akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi
Ini bercerita tentang Isra Mi'raj. Solawat ini namanya solawat nida. King depak Karachi pahyo balik mualik. Likalik. Likalik. Salatu wassalamu alik. Ila bahlikalik. Mun ring Madura ni kejade modal sekali mun namanya amai. Ndak modal lah. Angin tornado kalang bus-bus. Kan bi ereng kone ko cak angin bala, bala ko bahasa Arab. Pulan mun tepak ke Roma, maki Roma I perempak, akhir eko cak angin bala. Pulan sebede setahun sekalian bi ereng kone eko cak angin bala tahunan. Depak Karachi. Angin apa? Allah mun tak tepak geding tibi dak iya kake bu. Ara cek nengeng ngambek tau cek nyempit. Lak palak tahun ni kok. Walaysa Allahu subhanahu wa ta'ala fi makanin wala jihatin. Allah ni kata ada isitung tempat. Ben Allah ni kata ada isitung arah. Kenapa kok demikian? Karena kalau Allah itu dinyatakan ada di atas, berarti Allah nikah butuh dekat tempat. Mun Allah nikah butuh dekat tempat, berarti Allah nikah apes. Karena Allah butuh ke makhluk. Jelas? Jelas? Makanya Kanjeng Nabi ada bu. La tadunnu anni aqrabu ilallahi min Yunus bin Mata. Hai surta qabi fauqas samawati sab'i wa Yunus bin Mata fi qa'ril bahri fi butunil hut fakullana bin nisbati ilal qurbi minhu ala haddin sawa. Ini pernyataan Nabi Muhammad. Jangan sampean menyangka bahwa saya itu lebih dekat kepada Allah dari Yunus bin Mata ketika saya diangkat ke langit dan Yunus bin Mata berada di perut ikan di dalam laut. Fakullana bin nisbati ilal kurbi minhu ala haddin sawa. Karena mun abah semak ke Allah antara Nabi Muhammad sebeda yatas ben Nabi Yunus sebeda ibaba ala haddin sawa. Semak angka Allah ni kepada karena Allah ni kebeni beda yat. Allah ni keandik sepat al-ali sepat tengkih, tapi Allah tak bisa eko caki beda yatas. Kula perlu membecek karena det muda dan mangkene kebiasaan ngupload status. Saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Maca di ingat atas ya. Tak boleh menyatakan Allah ada di atas itu tidak boleh. Berarti kau leben ajunan secara tidak langsung anis bataki Allah dek ka apes karena Allah ki foto tempat. Allah ni kebeni di atas. Terus ada di mana Allah? Qiyamuhu binafsihi. Kula ben ajunan taoning. Allah nikah cuma neng kala ben adatatibi. Makanya cek pun ulama ahlu sunnah wal jamaah mun abahas Allah pasrah aki ke Allah. Kula ben sampean tak usah norok karena kula ben sampean tak oning. Kula ben sampean ni kebedebe tesah tengal bedebe tesah mun semak padeng mun jauh tak iketelak. Kopeng bedebe tesah mun semak ikeding mun jauh tak ikeding. Tanang bedebe tesah mun semak bisa yenom mun jauh tak bisa. Saya keng jai na bungkol gendur ya kak. Pan yeno manyer lihat ke bibir aing tak masuk jai na saya masuk dia. Menteng jai ni keteng jai na eparod ruwa bni pakul bungkol dek iya dia. Ada pan yeno menteng jai na nutupi colo aing tak masuk dia. Dek remer ya. Iya parod. Kenggula toman kelerok iya yang madura toman Nabi Datu Ibri Iteng Jai eparot alhamdulillah iya enum bi gula tepat kateng jai asli ada gula na segala bi gula kebala mungkin terlalu pedis ini tak lebih iri mason bercolo cek acin tak kok agam ibu
Sabak gelu. Porok. Porok apa benapa? Allahumma salli ala Muhammad. Setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, ada tiga perkara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Perhatikan, ketika Isra wal Mi'raj berada telok perkara seeparing iki Allah dek kagusti kanjeng Nabi. Nah, apaan setelok? Saya pertama, dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Nika ibeki bakto Isra Mi'raj. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Keng mun etrosaki takok nyang kuat tahlil bi selontar. Nabi Muhammad pahadabu man qara'a bi ayataini min akhir suratil baqarah fi lailah kafatahu. Sera orang seandi hajat, sera orang seandi pangatero pah maca dua ayat akhir al-baqarah esitung malam, maka bi Allah subhanahu wa ta'ala bekal ecoko bihajat. Amin. Orang seteroso kia ngamalaki dua ayat akhir al-baqarah becah sing malemah kengki lakuna alako, maka maca tak tedung muntah alako ya kering. Ada apa rizki nika beda usaha batin, beda usaha dohir. Usaha dohir nika ya kuleban sampian ala, usaha batin anyu'on ke Allah. Maka semalam tak ambu saya muter tasbih keng muntah alako. Aman Rasul bima unzil ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Aman Rasul. Matuana entar poter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih na iko. Muntah turas sengar-sengar tasbih rek narek yo. Alako keng sambi adikir insyaallah bakal teka hajat. Jelas-jelas. Nah apa asaos ya solawat solawat ya tore. Khulil Yasin sering cerita. Khulil Yasin ni ke buk anak antit, anak ring tani gula buk melarat tandi apa apa. Keng dan gula mulai di pondok lambe engak ke melarat tak gula ni gula. Dan gula macam solawat lambe toman ejaza bi situng kiai muntroso kia macam solawat cong. Dan gula pah macah engak ke abek si melarat si munduk ada ngirim gula macam solawat. Alhamdulillah kelaban barokah solawat. Dan gula tak ngaleng apa paring Allah sampai makin luar biasa. Gula sampai makin ngakan tak melarat. Cek colok tak bik nang murna. Ya kan tak melarat ngakan. Bunten alhamdulillah tak rang-gorang. Lembek ring melarat buk. Masalah melarat apes. Tandik Roma gula. Mangkanah ambu munduk 2011. Minta ring bini. Ring bini ni ke ada gelum ke gula kak. Ongguan buk. Minta etolak, minta sampai 6 kali etolak itu. Kula sampai mikir mun sampai 2015 kok tak abini alaki ya boy. Ada endok. Reng bini ni kebur lebur na dunia kah? Bener bu? Makelok genteng keng mun andi alpat mile. Sampian leku ntar ke ada hotel roh. Leku kontak ke mobil sampian. Bahnya paring bini. Ku tak nyeleke. Padahal sampian tak andik mobil. Leku andik kontak gedok. Khulil Yasin melarat buk. Tak andik Roma. Tak andik apa. Abini ya embu munduk. Ada gelem. Kapan nabit pah berdering bini. Kula kasih bini tak oning. Kengiding bertajak ni kering bini bagus. Kebetulan teriatan nak apolong munduk benten gula. Pentabik gula ke teriatan napa ibagi. Sebini etari pah gelem. Pah bini gula kak sampai makin ni. Mangkana buk. Gula ni kemak eman-keman ngucak berde janda eka abinah. Janda eka abinah. Aru-aruai colok. Mun iya tecung saraan. Entan piapi buk.
Tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah mau menerima saya dalam keadaan tidak punya apa-apa dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa. Sorry ye. Cepon oreng matura melekarak ekakan ben kuah sapu tangan na ibu kadede karoki melarat neng-neng ben situa menyaman na apolong ben singudah eko ya keng cak nyonyo-nyonyo eka abin biko mana nyonyo-nyonyo keke ya lah pola janda apa-apa. Dangdut, ya suruh nyanyi kok. Allah, aji ya kak. Mungkin genteng tak banyak kuartis. Jami tahu cak pernah kena Amerikan kok. Huk. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin, saya mohon jangki Allah. Dapat gendim, bagelak lah. Jandai kok. Oh, si pertama kengain. Allah ketika malam Isra wal Mi'raj, saya paling akidah Nabi Muhammad beda berempah. Beda telok. Si nomor situng. Alhamdulillah langsung hilang. Cek lebur kok ngaji dinak dek. Kita turun langsung ke lopair ya. Aduh. Nomor dua, lekas mare. Kenapa saya paringaki Allah dak ke Nabi Muhammad si nomor dua? Allah memberikan pengumuman kepada masyarakat Teraci. Kenapa pengumuman nak? Inna Allaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah bekal nyaporah satejetu sana orang Raci. Sepenting reng raci gelem minta sapora dek guste. Maka nama kini ke syahrul istighfar. Bulan Recep ni ke syahrul istighfar. Sampai pada situng amalan istighfar khusus. Saya rasa macah. Rabbi gfirli warhamni wa tuba alaiya. Rabbi gfirli warhamni wa tuba alaiya. Iba capet tong polo kalih. Setiap areh e bulan Recep. Lam tamassan naru lahu jilda, maka orang gak ditobu dia tak kira ikhlo apoi neraka kole eng. Cek kor amin baca gelu mun kor ngala aminan siapa selo tahu maksud tak amin menter bisa ngamalaki amin maca berempah petong polo abu tak oleh acua lon tak ada kok mun petong polo abid gelu maca situng saos ben mari maurib nyamana sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lanceng gendutan ngale istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Lancang geluh ngale istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lancang geluh oba kasepandeun. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Lancang geluh ketok sabaroh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Lancang geluh kalak sabaroh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lancang geluh tedung bayi. Ngalak bental, ngalak sapok, meleker dintau usaha macam-macam. Ya mana astaghfirullah kik kurang pandak. Nagin ngincap istighfar embaru. Porak Allah. Porak Allah. Porak Allah. Porak Allah. On, mentar. Selama ibulan Recep ni kan mantar gula benajunan bisa macam istighfar bisa abadi ke Allah pong mangken tepat ke sahrul istighfar amin amin
dosa ini kebiasa sepenting pun dosa atau bet sepenting pan salah abeli sepenting pan maring alako kasta iya teh minta sepura dek guste mun isoro tak dosa mungkin kalau bisa kak bu melarang sampai beri situng dosa nih Kanjeng Nabi ketika Isra epa ningalin neraka ketika ningalin neraka Kanjeng Nabi aja bu senika sinfani min ahlin nari lam arohuma ada dua orang yang disiksa di neraka lam arohuma saya tidak pernah melihat orang nikah zaman Kanjeng Nabi tade sebeda akhir zaman kelakuan napa nikah zaman Kanjeng Nabi mik tade mik sebeda akhir zaman cek pun Kanjeng Nabi nisaun kasiatun ariyatun orang bini seesek saja sebab alakoh akalam bian tapi pada ben seabengkang eza mana Kanjeng Nabi tada 2020 pah umber lejing beda lejing bu oning lejing sebenarnya lejing ni kacelana kain natep entek gelu kain natep pes salah tepes ketat ya Allah pan yang kui lebur pah metu beluran ka betes apa na boleh sing kui bak semua lempo ai ngak lontong banyak gelu bereser aletuk ke atas aletuk ke ireng ya Allah cak angkui bu banyak yang jual pentol tantem ke tiang gara-gara kaki alijingan je marah kini saya tangkan cari cak makin kok lebur kia bu ijak normal apa nak boleh sak pa sak anro ibu gemet kencur naring laki ni gara-gara lejing agak keje mun pengajian boleh bu mun anang nangis ro mun nyus we topu we kule cek nule na pengajian ka tempo na acerama acerama du tempo na acerama ngak tengah an bah anang nangis e kalau pa e langsung pah mak keluar beken kule tak nyala aki sampian nyusue tak iso suwe mangkana anang nangis sebab iroma sampai si aja gembian terong ngaji so suwe keng topu we bu dak iya re beni pahi derder iba lai bi kancana alaben cek derder aduh cek la kero iko bedah banyak itu selebih sarap boleh anak ang langit dah anak ang lamari nyosoh itu lupa apa kunta apa beli ke badan mereka masa engkau sabi datu bah hadirin hadirat muslimin masa mati mada iya kok bu ya enggak kok hadirin hadirat muslimin muslimat kule sampai depak ke rumah alhamdulillah tore sambil nyuon sapora tinggal makitu sekula benajunan banyak keng mun ahli minta sapora insyaallah bi Allah esapo mertelok terakhir sejam kurang 5 menit oh terus 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 ber 4 jam gelem tadi mertelok terus terus jam desel je lagi dengan kibuk aja makin sampai sepuh tak kira mati kurang berada seolah raja oh sampai telah jam telah jam 5 menit lagi mayu paham boleh tak cocok ke jam ah. Haji tak patah ke jam boleh tak cocok ah. Untuk pak kering apa raci dia cek kalaka lengkok benipan genteng pah buka ngoreng je bu nomor telok terakhir Allah subhanahu wa ta'ala apa yang perintah sholat hadirin telok ini saya paling lagi Allah bukti Isra seterakhir sholat saya paling lagi langsung ben gak dinto karena berkaitan kalau ben ibadah saya paling penting saya nyama sholat makanya ben tahun Isra ini ke ibadah aki padahal banyak biaya ini kah bener bu ini kejutaan ini kah puluhan juta mungkin ke konsumsi nah lain teh rupa lain deh selah
lain sound system satu jenis ka perlu biaya banyak sampian muang bektoh tapi bi orang raci tak ikrena karena gak dintosi ar yang berkaitan kalaben ibadah sangat penting searupa solat makelah banyak biaya ikalako karena gak dintosi ar karena Allah seada budi dalam Al-Quran wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub mun syiar ni kagih pakun mun syiar ni kapakun bada pakun ikalako tanda ati huleben sampian keng tako da ajunan Allah subhanahu Haji menungku abida tuhu tabi ni kena lebah lebar dah ya ini nak kena kok nyekukan cana bulan ni kena mangkana acara makin ni kesukses acara makin gak dintu sukses hadirin tak yokor dari ramai nasi hadir punten acara makin ni kesukses tak yokor dari polan malam hilang boleh nyepang boleh pentong di kok marin lagi acara makin ni kesukses tak yokor polan sing malam tak ocen punten acara makin ni kesukses tak yokor bulan seteja para kiai rabu benih acara malam makin sukses mun kula ben sampian samarin acara ni ke jenteng ate ke ibadah saya hanya pah libur berjemaah sebiasana tak berjemaah pah berjemaah sebiasana berjemaah roma pah ke masjid sebiasana berjemaah masjid pah neng da ada sebiasana neng da ada beteng mulai awan selebih asa di tengah wal istiqomah tak buambu acara ini kesukses hadirin keng mun acara makin ini kemaki biaya banyak keng seenteng kebejeng pakun enteng seta berjemaah pakun tak libur berjemaah seta bejeng bekto na tak nyapok pakun tak kir pikiran berarti acara kak dintu tadak buana hadirin cuma menemangkin tetilan jalan tu seisa porah tapi tadak manfaat dalam jangka panjang itu akinah menteri ngasih tiap kebejeng amin seta bejeng menteri libur berjemaah ke masjid atau beka musolla amin mun kita bisa berjemaah ke masjid ben tak bisa berjemaah ke musola usahakan e compok ni ke berjemaah makle sampurna bejeng ni kah bi lebih debuna Imam Ghazali laki bini mun abejeng berjemaah neka e ka waris tentrem rumah tangga na rukun karena orang ni kemun biasa berjemaah se abejeng ka tibi tak nyaman percis ben reng raci se berjemaah tak nyaman polan biasa na abejeng keti Eka rukun laki bini mana berjemaah bi kulai kira pikir ongguan buk orang ni kemaki atokar amun biasa berjemaah tak kira abid sepuh atokar rek narek tak nyapa asar tak sarmu maurib selaki entar ke tempat bojeng kamu sholat ilm amper ilm roma si bini aku tak ada kira pikiran nuro njo yo amakmu menjo amakmu nuro cek beci tak nuro biasa na berjemaah akhirnya si bini nuro kiyak mancung tu batubun murda je kak wairil maudhubi alaihim waladdallin cang si bini nyampit bergelak tak sarmu keng pun tak nyampit lah karlan yang kena nyampit nyampit kia lo celok amin selaki akretak ya dek tumpes sarmu jong pun sati sarmu napa tak sarmu nyapa napa tak nyapa nyapa tepani bojeng kak polan rokat pertama lanya parokat nomor dua bi selake e palanceng patehana ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin beres tak beres aduh polan si bini amin ala lanceng selake bah kretek ibri mun gedik rego ngyong kue kok baru karena sholat berjemaah pan antar si telok ni ke bisa ikan ibn bisa ayam lagi amin amin si nomor situng hilang nomor dua hilang dia nomor telok alhamdulillah ada cecera sekali jadi gula pidatu ngeraceng secem ada faidaner ya kengak ibu jadi mulai jombian berdelio lena umpama laki nampian tak entar batnya ki apa le telok apaan? Lha jek kelop pai kapi ka iki.
apa saya kerembaknya salah kemira naik padup ke janda lalalauku Allahumma salli ala Muhammad mentar beda manfaat lagi teringibadah ngibadah barokah amin. Bapak ibu hadirin saya mulia jagi Allah sekat dintok sibu saya pada pak mana bibu bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bibu salah kesalahan murni umber dari keendekan ben kebuduan pribadi nyun sapora ben nyun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila diraci ada janda pirang saya siap menikah lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.